Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Sekarang saya akan menunjukkan cara pengisian ketupat lebaran. Di sini saya sudah menyiapkan selongsong dari ketupat yang kosong, belum terisikan. Ini nanti akan kita isi. Di sini ketupat kosong ini bisa dibeli di mana-mana, di pasar-pasar. Setiap mau menjelang lebaran pasti ini sudah ada di pasar-pasar. Oke, nanti kita beli secukupnya ya untuk dikonsumsi di rumah. Oke, kita mulai saja. Di sini saya mengambil selongsong ketupat yang kosong yang siap akan kita isi. Oke ya, caranya ini ada dua tali ya, seperti tali ini. Yang satu sebelah sini, yang satunya ini untuk dipegang. Caranya adalah yang tali yang pertama ini kita tarik ke belakang, kemudian kita tekan untuk diisi. Oke, kita isi ya. Isi seperlunya, secukupnya, memenuhi separuh dari ruang ini. Tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh penuh-penuh. Nanti dia akan meledak kalau ini ya. Separuhnya aja dari ruang ini, dari ketupat ini. Oke, kita isi. Ini kita rapikan, kita bersihkan agar semua beras bisa masuk ke dalam. Oke, kita lihat sepertinya udah penuh dari separuh dari ruang ini. Berarti sudah cukup. Kalau sudah cukup, tali yang ini kita ambil dan kita tarik ke atas. Sudah cukup dia. Selesai. Ini contoh dari semua yang sudah jadi. Oke, begitu saja. Terima kasih. Semoga berkenan. Dadah.